dan tambahan kainnya dijahit oleh Season Tyler Bintangor yang diragakan dengan kepelbagaian jenis kaum seperti kain satin, kaum Melayu, pelbagai aksesori Melanau pada kostum dan crown dimeriahkan lagi dengan emblem kaum Iban pada rantai leher dan juga tali pinggang dan ditambah lagi dengan suri dengan kipas dari kaum Cina. Penggunaan warna coklat merupakan warna bumi yang menghiburkan dan memelihara. Warna coklat yang dikaitkan dengan produk yang bermanfaat dan alami dan juga melalui organik dan segala sesuatu yang berhubung dengan perkebunan pertanian agriculture yang luar biasa. Itu dia Ratu. Berusia 20 tahun dan baru saja selesai menghabiskan STPM pada tahun 2021. Memperagakan busana evening dress yang bertemakan Ratu. Mempertaruhkan busana yang dipersembahkan adalah kombinasi dari beberapa etnik di Sarawak, yaitu etnik Iban, Bidayu dan juga Melanau. Dari kombinasi tersebut, ianya digubah busana yang diberi nama Sari Sarawak, di mana busana ala-ala baju sari dari negara India. Mempertaruhkan busana bertemakan kilauan shilling perpaduan. Setiap busana tradisional di Sarawak sinonim dengan penggunaan shilling logam bagi menambahkan kilauan dan busana yang bertemakan darah Sarawak. Busana yang diilhamkan dari tiga suku etnik yang berada di negeri Sarawak, di mana songketnya melalui kaum Melayu, corak puak kumbu daripada Iban, bunga-bunga di badan baju yang diambil dari corak busana suku kaum orang Ulu. Rekaan bagi busana ini diilhamkan dari sejenis bunga, yaitu bunga.
9 final. Baiklah, tepukan untuk pemenang bagi Ratu Fazil di Pesta Bintang 2022, yaitu Fazil Ratu Fazli binti dan pemenang bagi Ratu paling popular Pesta Bintang 2022. Berapa jumlah undi? Berapa jumlah undi dengan undian sebanyak 808 undian? Wow! Dan juga sebanyak 539 komen di Facebook, dan pemenangnya adalah Fazil Ratu Fazil binti Daniel. Sekali lagi, juga akan membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak 300 ringgit selempang piala dan juga bunga. Ada di tangan. Dua selempang telah pun jadi milik sedari Fazil Ratu Fazli binti Daniel. Pesta Ratu Pesta Bintang 2022 yang akan membawa hadiah berupa wang tunai sebanyak RM750, piala, selempang, crown dan jambangan bunga. Tempat ketiga dimenangi oleh Fazil Ratu Fazli binti Daniel dari Kampung Satu Malaysia Bintang. Finalis kita ke 10. Wow! Oleh pihak panel juri. Seperti apa yang saya katakan tadi, evening dress, ethnic, contemporary. Baiklah, kita akan teruskan legakan debaran ini. Untuk saya umumkan, Ratu Pesta Bintangor 2022 yang akan membawa balik hadiah berupa wang tunai sebanyak RM1,500, piala, selempang, crown dan juga jambangan bunga. Siapakah yang bakal juaranya? Music please. Drum and juara bagi Ratu Pesta Bintang 2022 dinobatkan kepada finalis yang bertemakan Darah Sarawak, yaitu Zainiza Sabawati binti Zainuddin daripada Bintang. Dipersilakan terus duduk di kerusi yang telah disediakan. Tepukan untuk juara Ratu kita. Ini bermakna naib juara untuk Ratu Pesta Bintang 2022 dimenangi oleh finalis kita yang ketiga, yaitu Nurdin Srina binti Muhammad Sarudi Martin daripada Bintang. Sabar ya, sabar. Biar selesai dahulu, kita kalung akan membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak RM1,000, piala, selempang, crown dan juga bunga.